Oke, okay, assalamualaikum. Kita ada unboxing carburetor design. Saya nak buka tengok jack dia punya balik jack dengan main jack saya berapa. Itu nak try set lah. Nak try pakai tengok macam mana dia punya performance. Ya, itu dia. Ini original 30mm. Nanti saya link dekat description. Okay, belum tu saya nak tukar dia ni dulu lah. Nak tukar dia punya, check dia punya takut jarum, nombor berapa. Jarum dia halus ya. Okey, dia punya kedudukan jarum ori nombor 3. Okey, apa? Simpan dulu. Okey. Buka yang bawah ni tengok. Kita tengok palet jack dengan main jack dah. Kita perbezaan okay. Dah siap ni. Dia ada gasket. Itu dia punya main jack. Nah, kita tengok lah size main jack dah. Main jack dia 32.5 standard. Kita dah pakai dulu tengok. Jom kita buka dia punya main jack. Okay, pelet main jack saya ada 210. Main jack saya ada 210. Ni kita nak agak kecil sikit lah. Try set ni 175. Try set ni 175. Okay, kita bersambung. Yang ini yang dekat original dia ni barai. Tengok dia punya apa, benang trik dia tu tak sama, habis patah. Tu kita ada standby lah, yang safety punya. Kita pakai yang safety punya lah. Nak salin dekat spek 62mm ni. Okay, yang safety ni dia bagi sekali lah semua. Jarum ada, dia panggil slide needle SC namanya. Slide needle SC ni brand safety sekutu tu. Yang nampak ah, main jack 210. Lepas tu ada washer. Lepas tu dah ada bagi jarum dia. Jarum kita macam masalah letak dekat takok nombor 3 lah. Jarum macam ni pasang dia. Macam tu. Tu tak tekan. Tekan je. Tekan ni tap tu dia. Tekan tap lepas tu boleh pusing. Nampak? Tu jarum ni kita akan pakai dekat nozzle ni. Jarum ni kita simpan. Dia beza lah. Yang
5LN16 dia tak sama. 5LN16 tu sama dengan safety nya. 5LN16 safety nya. Ha? Tiap. Ha, 5LN16 brand safety 5LN16. Enggak. Kalau brand yang originalnya tengok lah. Ha, ah, dah original dia, dia ada lambang macam IKK kot. 5C N16. Ha, 5C ni 5N. 5N safety punya. Ok, jadi jarum kita standby kat dalam ni. Jadi kita pasang, kita tutup. Dia ni pellet jet, kita pasang dia punya nozzle dia ni. Nozzle dia ni kalau betul-betul ni, dia ada washer lemak ni. Kita tak sure sangat washer ni duduk kat bawah kat atas, tapi dia duduk kat ni. Dah ni kot. Bukan, atas ni pun bukan. Tak masuk. Mungkin tapi dia ada washer. Try tengok. Kita try masuk tengok dalam. Okay, dalam ni pun tak muat. Washer ni dalam dalam tengah ni pun tak muat. Apa, kita masuk ni dulu lah. Ni tahu nak buka mana macam mana. Ni masukkan dalam ni. Dia ada slot dah. Apa kena pusing slot dah baru dia boleh turun. Tengok. Dalam dia dia ada washer CR dalam tu. Kita pakai main jet lah. Okey, untuk main jet saya nak pakai 170. 175. Main jet try set 175 tu. Yang satu lah. Okey, yang 17. Yang 175. Try set ni. Masuk tu kunci lah. Ha, ni masuk dengan senang lah. Ok, cerita. Ok, masuk senang. Ok, main jet, dia punya pilot jet kita kekalkan lah 325. Tengok dulu macam mana. Sebab kita banyak try and error lagi ni kan. Tu kita pasang dia punya penutup ni. Check float ni ok. Betul. Ok, tu kita masuk ni. Untuk skru dah. Alhamdulillah. Tu kita masuk ni. Untuk ini kita potong sikit lah, panjang sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Betul. Okey. Kita akan pasang kat motor lah. Barang-barang lah.